Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan perlihatkan warna favorit dari NMAX 155 tipe standar, yaitu warna biru. Birunya itu biru metalik, yang birunya enggak menggunakan biru tua tapi birunya tuh muda. Ya, manis warnanya Kang, untuk warna birunya di NMAX 155 ini. Nah, untuk info harga di area kami di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah, untuk yang tipe standar ini di angka Rp32.020.000. Buat teman-teman yang lagi nyari NMAX standar warna biru ini, ada di dealer Yamaha SBR Ketanggungan. Langsung saja hubungi nomor Mas Winda yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita lihat detailnya satu per satu. Seperti biasa, kita lihat dari bagian depannya dulu Kang. Nah, ini untuk di bagian visornya menggunakan warna yang gelap ya di bagian depan, tapi masih bisa menembus meskipun dia itu warnanya gelap. Untuk model visornya juga dia lumayan panjang ya, memang kalau ketinggiannya standar, dan di sini ada dudukan plat nomornya. Untuk detail warna birunya ini bisa kita lihat. Nah, dari bagian samping kita lihat di sini juga ada warna biru di bawah visornya, kemudian sampai ke bagian bawah. Nah, ini dia Kang, untuk detail warna birunya manis banget kan, aduh. Nah, untuk lampunya itu sendiri di sini sudah menggunakan lampu LED untuk di bagian headlampnya. Kemudian kita geser ke bagian samping lagi. Di sini ada warna hitam yang berbahan plastik kasar dan ada logo Yamaha di sini, dan di bawahnya ada sen. Untuk sennya itu sendiri di sini menggunakan bohlam, belum pakai yang LED, dan warna hitamnya sampai ke bagian belakang Kang. Nah, di bawahnya ada warna biru lagi nih, jadi kesannya makin manis juga, warnanya juga glossy. Begitu juga untuk di bagian spakbornya. Untuk di bagian spakbor juga menggunakan warna biru glossy. Ini model spakbornya seperti ini, di tengahnya dia ada ngelekuk, kemudian di sini agak ngelancip kayak gitu Kang. Nah, ini tentunya bukan lancip sembarang lancip ke sini Kang. Jadi ketika kita lihat dari depan ini lumayan melindungi juga ketika ada cipratan-cipratan, biar si suspensi depannya itu tetap aman. Nah, kita lihat di bagian belakang. Nah, ternyata untuk di bagian spakbornya ini menjadi satu, bukan apa namanya bagi dua bagian seperti itu, karena kadang ada yang menjadi dua bagian, tapi kalau yang ini menjadi satu bagian Kang. Nah, untuk penguncinya di sini bisa kelihatan ya, pakai yang L kayak gini. Untuk suspensinya juga lumayan besar. Kemudian untuk pengeremannya di sini menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal. Tapi karena ini yang versi standar, belum ABS. Tapi untuk di bagian sini ini ada sensor speednya. Dan kita lihat untuk di bagian bannya pakai IRC Kang. Untuk bannya ukurannya 110/70 ring 13 di bagian ban depan. Untuk velgnya menggunakan warna hitam, hitamnya hitam glossy, bukan doff ya. Untuk bannya sudah menggunakan ban tubeless. Dan ini, nah, lumayan tebal. Kemudian kalau ketinggiannya nggak terlalu tinggi, tapi di sini lebarnya yang dapat. Nah, seperti ini nih detailnya ya. Makanya bannya juga terlihat menggunakan ban yang besar. Nah, selanjutnya kita lihat dulu untuk di bagian belakang. Untuk suspensinya belakang ini menggunakan dua suspensi kanan dan kiri, ada tabungnya nih. Nih, keren ya. Warnanya juga ini agak kayak kuning, tapi kuning kecoklatan seperti itu Kang. Ini model suspensinya, ada dua kanan dan kiri. Dan untuk di bagian bannya bisa kita lihat untuk ukurannya di sini sama pakai IRC 130 untuk ukuran di bagian belakang per 70, ringnya 13. Untuk pengeremannya di belakang juga sudah menggunakan pengereman cakram. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, untuk kalipernya pakai warna hitam. Dan kita lihat lagi untuk di bagian ini, armnya pakai warna hitam doff. Dan ini model knalpotnya, di bagian knalpotnya ada covernya, ini warna hitam berbahan plastik kasar, dan ada motif bintik-bintiknya Kang. Detailnya tuh ada bintik-bintiknya. Kemudian untuk mesinnya itu sendiri menggunakan mesin 155 cc SOHC berpendingin cairan
atau radiator. Nah, ini untuk posisi radiatornya ada di sini. Nah, ini yang warna hitam ini adalah cover atau penutup dari radiatornya. Kemudian kita lihat di bagian dalam. Nah, ini terlihat tertutup semuanya, Kang, karena di sini juga ada karet ya sebagai pelindung biar nanti ketika ada kotoran cipratan tidak ke bagian throttle bodinya yang ada di bagian dalamnya. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Nah, ini untuk di sebelah kiri. Nah, ini untuk di bagian CVT-nya. Di sini untuk NMAX juga tidak ada model selahan atau engkolan. Ada tulisannya Yamaha di sini, dan di bagian atas ini adalah filter udaranya. Modelnya memanjang kayak gini, Kang. Ya, kemudian kita lihat ke bagian belakangnya dulu, Kang. Nah, ini untuk di bagian belakang, untuk lampu-lampunya ini lampu sennya masih bohlam biasa, tapi untuk lampu rem ini pakai LED, dan di sini ada warna biru nih ke belakang, tapi yang atas ini pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar nih yang atasnya. Kalau behelnya pakai warna hitam, hitamnya hitam doff. Nah, kita lihat untuk di bagian bawahnya lagi ada mata kucing di bagian kanan dan kiri. Di sini ada lampu pencahayaan khusus juga untuk plat nomornya. Nah, ini untuk model dudukan plat nomor sama bagian spakbor. Di sini ada mata kucingnya lagi. Untuk model spakbornya juga lumayan lebar sehingga bannya pun nggak begitu nampak, Kang. Walaupun bannya itu lumayan lebar sebenarnya. Nah, kita lihat untuk di bagian detail yang ini nih sampingnya warna birunya. Jadi dari belakang ya juga sampai ke bagian sini nih. Nah, ini warna birunya. Yang biru ini warna favorit, Kang. Warna birunya tuh manis. Nah, ini untuk detail lekukannya. Ada tulisannya NMAX 155 timbul. Ini warna silver ya, kayak gini untuk warnanya. Kemudian di sini ada warna hitam yang berbahan plastik kasar, ada motifnya, tapi kalau yang ini halus. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian footstep belakang, pijakan kakinya ini pakai yang aluminium. Dan kalau di bagian depan, ini ada yang di bagian bawah, ada yang buat selonjoran. Nah, ini ada karpetnya, Kang. Kemudian di sini ada motif-motif grid-grid kayak gini biar nggak lecin sih. Kemudian kita geser lagi ke bagian atas. Untuk tangki bensinnya ada di sini nih. Nah, kelihatan kalau modelnya tuh benar-benar halus kesininya. Lekukannya ya, nggak terlalu melekuk seperti itu. Kemudian di sini untuk kapasitas tangkinya itu di NMAX 7,1 literan. Coba kita buka. Nah, seperti ini, Kang. Jadi ada di sini untuk bukanya. Nih. Nah, seperti ini. Ada di sini nih. Kalau teman-teman mau ngisi tinggal dibuka saja seperti itu. Nah, lumayan kenceng ya. Nah, kemudian di sini untuk kontaknya, karena ini versi standar, untuk model kontaknya masih menggunakan kontak biasa, belum pakai yang smart key ya. Keamanannya pakai yang magnet shutter key seperti itu. Kemudian di sini ada dua tombol, satu buat buka tangki bensin, satu buat buka jok ini yang ke belakang. Kemudian di sini ada bagasi juga nih. Nah, bagasinya di sini memang nggak dalam-dalam amat, tapi bisa buat naruh seperti handphone mungkin ya. Nah, ada tutupnya seperti ini. Kalau di warnanya ini pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar, tapi ada tekstur kulit jeruknya. Kemudian untuk di bagasi sebelah kiri ini ada bagasi lagi lumayan dalam ini. Kalau ini lebih dalam dari sebelah kanan. Ini ada power outlet atau power chargernya di dalamnya nih. Nah, di sini nih. Untuk power outlet atau power chargernya ini masih membutuhkan adaptor karena bukan versi USB ya. Nah, teman-teman, jadi ketika bepergian karena ada power outlet atau power chargernya nggak perlu khawatir lagi handphonenya ngedrop. Nah, kita ke bagian stang. Untuk di bagian stang juga ada covernya yang berbahan plastik kasar bermotif kulit jeruk. Ini ada paduannya, warnanya tuh kayak coklat kayak gini tapi kayak agak silver, Kang. Jadi coklatnya tuh coklat muda, silver tua kayak gitu. Sama kayak di sini. Dan ini tampilan di bagian panel meternya sudah menggunakan yang digital. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini di stangnya ada untuk ESS atau start stop system ya. Kemudian ada hazardnya, kemudian ada tombol starter, ada lampu jauh dekat, sen dan juga klakson, ada untuk menunya juga. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini untuk minyak rem yang di bagian depan. Untuk handle remnya pakai warna hitam. Kemudian di sini untuk yang di bagian belakang minyak remnya ada di sini juga. Sudah menggunakan blue core juga tentunya, sehingga ya hemat, Kang, untuk kelas NMAX 155 di tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita coba duduk, Kang, di sini ya. Coba duduk untuk NMAX 155 ya, dengan tinggi 165, kaki masih agak jinjit sih, Kang.
kakinya masih agak jincit, tapi nggak terlalu ya, tingginya 165. Untuk posisi berkendaranya yang saya rasakan ya memang santai juga, nyaman juga kan untuk posisi berkendara. Jadi posisi badan kita tuh nggak nunduk, tetap tegak seperti ini. Jadi ketika berkendara untuk jarak jauh itu akan tetap santai, nyaman. Nah pandangannya juga terasa motornya tuh sebenarnya gede, tapi ketika duduk di sini nggak ngerasain motor itu motor yang gede. Nah ini untuk detail joknya Kang, kita lihat untuk detail joknya teksturnya seperti apa. Nah ini untuk di bagasinya juga lumayan luas ya, kapasitasnya 24 literan ini untuk model spionnya, spion bawaannya. Nah seperti ini, di sini untuk posisi aki, dan kita lihat, nah ini Kang, untuk tekstur kulitnya juga lembut ya, tapi kalau dilihat itu nggak ada model jahitan, jadi tidak ada jahitan atau model variasinya, dia lebih ke arah polos saja Kang. Nah seperti ini, untuk joknya itu memang empuk, modelnya empuk, kulitnya juga lembut seperti itu. Oke, itu saja untuk informasi kali ini mengenai NMAX 155 warna favorit, warna biru tipe standar tahun 2023. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it.